Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan teman-teman yang lagi nonton video ini diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini saya akan share ilmu lagi nih teman-teman. Masih seputar word. Terkadang ketika kita menulis sebuah judul, kita ingin ada jarak antar huruf. Bahkan bukan cuma judul. Kesulitan mulai terjadi bila isi dokumen yang kita gunakan menggunakan jenis font yang tertentu yang bentuknya kita sukai, tetapi tulisan yang dihasilkan dirasa terlalu rapat. Nah, teman-teman, sebenarnya ada trik dan cara yang bisa kita gunakan agar secara otomatis dan mudah untuk dilakukan agar jarak spasi antar huruf tersebut dapat diperlebar atau direnggangkan, ya teman-teman. Nah, gimana caranya? Simak terus ya teman-teman. Tapi sebelum itu, mohon like video ini, share, comment, and subscribe juga. Aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan share ilmu saya selanjutnya. Langsung saja ya teman-teman. Pertama-tama, blok teks atau kata ataupun kalimat yang teman-teman ingin renggangkan tulisannya atau hurufnya. Setelah itu tekan Ctrl D atau bisa juga dengan klik tanda panah kecil di sini di bagian menu Home. Di bagian font klik tanda panah kecilnya. Setelah muncul kotak dialog font seperti ini, di bagian menu Advanced, pada opsi spacing atau spacing atau apalah itu namanya, teman-teman klik yang huruf V yang bagian ini, kemudian pilih expanded. Nah, otomatis di bagian kotak diagnosis yang sudah kita blok tadi itu akan berubah jaraknya antara setiap karakter atau huruf. Tapi kalau teman-teman ingin lebih berjarak lagi, maksudnya lebih agak renggang lagi, teman-teman bisa di bagian kolom by ini. Teman-teman klik tanda panah ke atas ini atau bisa langsung dirubah angkanya. Misalkan saya di sini pakai 3 ya. Nah, setelah perubahan jarak spasi teks dirasa telah cukup atau sudah bagus, kemudian pilih oke ya, teman-teman. Nah, secara otomatis judul yang tadi di blok akan renggang tulisannya ya. Lihat perbedaannya antara yang judul yang di atas dan judul yang di bawah. Sebaliknya, jika teman-teman ingin mempersempit atau lebih rapat lagi tulisannya setiap karakter atau setiap hurufnya, teman-teman pilih condensed yang paling bawah ini ya. Secara otomatis di bagian kotak preview ini, teman-teman bisa lihat perubahannya. Jika sekiranya ingin lebih rapat lagi, teman-teman tinggal klik segitiga yang bagian bawah. Nah, setelah perubahan jarak spasi teks dirasa telah cukup atau sudah agak rapat, teman-teman tinggal klik OK. Itu dia cara merenggangkan dan merapatkan tulisan di Microsoft Office Word. Semoga share ilmu kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mohon di like, komen, share, and subscribe video ini. Aktifkan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan share ilmu aku selanjutnya. Oh iya, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menggunakan sabun, menjaga jarak. Good luck, tati yo, bye-bye.